Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dikejutkan dengan tidak lain dan tidak bukan nama Tun Mahathir Mohamad. Setelah dalam kenyataan sebelum ini berkaitan dengan rasis, kenyataan berkaitan dengan DAP yang akan mengugut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini semua bermula dari kenyataan ataupun tuduhan liar Tun Mahathir. Pada akhirnya, ramai berpendapat adakah Mahathir boleh dikenakan tindakan setelah membuat tuduhan itu, setelah mendakwa bermacam-macam. Perkara ini telah mendakwa DAP akan mengugut Perdana Menteri, akan menggugat kedudukan Perdana Menteri, menggugat kerajaan perpaduan. Pada akhirnya, saudara-saudara, DAP, kepimpinan dari DAP sendiri, Anthony Lok membuat kenyataan bahawa kenyataan Tun Mahathir adalah tidak berasas. Adakah dengan ini Tun Mahathir bakal ditolak oleh rakyat, bahkan dari kepimpinan Sabah dan Sarawak? Yaitu ahli parlimen Tuaran, Madius Tangau, juga membuat kenyataan bahwa kenyataan dari Tun Mahathir adalah seperti menghina rakyat Sabah dan Sarawak. Nah, saudara-saudara, akhirnya di dalam channel ini, dalam beberapa video yang saya ada post di dalam channel ini, terdapat komen-komen yang mengejutkan, dan saya rasa ini juga menjadi cadangan mungkin kepada sesiapa saja pihak yang berkuasa. Di mana setelah saya menyebut nama Tun Mahathir, membuat konten tentang Tun Mahathir, dalam ruangan komen, dalam satu video yang saya ada post di channel ini, Tun Mahathir sudah banyak dosa, rakyat tidak akan maafkan tok tua. Ada juga yang kata, ada peluang, saman teruskan, jangan bagi ruang, biar atok mengelupur, baru padan muka dia. Ada juga kata, atok apa nama, sang saka tua, jalan-jalan jumpa ular dalam semak, coba untuk mengalihkan perhatian rakyat dari hal sebenar sekarang. Ada juga yang kata di sini, teruskan ambil tindakan terhadap Mahathir. Nah, saudara-saudara, ini bagi saya satu berita buruk untuk Tun Mahathir. Keadaan ini sudah pasti melihatkan, menggambarkan rakyat Malaysia yang mungkin beberapa, tidak semua, tapi ada rakyat Malaysia yang mempunyai perasaan tidak puas hati kepada kepimpinan ataupun kenyataan Tun Mahathir. Saudara-saudara, kita juga tahu Tun Mahathir yang kalah teruk pada pilihan raya umum ke-15 pada akhirnya menyatakan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan setelah kedua-dua ini mengadakan kerjasama, Datuk Seri Anwar Ibrahim pula dalam kenyataan yang lain menyatakan Muhyiddin dan Mahathir bersekongkol adalah untuk melindungi harta mereka. Nah, semua itu menjadi persoalan. Nah, tuan-tuan dan bapak semua, menurut Anda apa pula komen Anda? Setelah ada beberapa komen yang begitu panas sekali di dalam channel ini, yang menyatakan kalau ada peluang, saman terus Mahathir, jangan bagi ruang. Ada juga kata, Mahathir dah banyak dosa, tidak akan maafkan tok tua. Ada lagi kata, coba untuk mengalih perhatian rakyat dari hal sebenar. Dan ada yang kata, teruskan ambil tindakan terhadap Mahathir. Adakah ini semua satu komen-komen ini semua ada betulnya? Adakah Mahathir patut disaman? Adakah Mahathir patut memang benar-benar cuba mengalihkan perhatian rakyat dari hal yang sebenar? Adakah Mahathir memang tidak akan dimaafkan oleh rakyat Malaysia? Dan adakah tindakan yang patut dikenakan terhadap Mahathir? Pada akhirnya semua itu hanya menjadi pandangan dari rakyat Malaysia. Menurut Anda, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati sekalian. Saudara-saudara, setelah kita dikejutkan dengan kenyataan ataupun kenyataan Tun Mahathir dan Muhyiddin Yassin, setelah kedua-dua bekas Perdana Menteri ini mengadakan perjumpaan, sudah pasti persoalan yang menjadi persoalan utama rakyat Malaysia. Kenapa dua bekas Perdana Menteri ini mahu mengadakan kerjasama? Adakah semata-mata untuk
menumbangkan kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya persoalan yang timbul ini, terdapat beberapa spekulasi ataupun terdapat beberapa jawapan untuk persoalan yang timbul. Apakah sebab Mahathir dan Muhyiddin bersekongkol? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu artikel dari Syahbuddin.com, Mahathir Muhyiddin bersekongkol hanya untuk jaga harta mereka, kata Anwar Ibrahim. Wow, akhirnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan ini yang pasti mengejutkan kedua-dua bekas Perdana Menteri itu. Oke, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Dalam artikel dari Syahbuddin.com, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendakwa kerjasama antara Muhyiddin Yassin dan Dr. Mahathir Mohamad sudah dijangkakan untuk menjaga kepentingan masing-masing termasuk harta mereka. Perdana Menteri berkata ia berbeza dengan kerajaan perpaduan pimpinannya yang berusaha dan bertanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan rakyat. Itu bukan perkara baru. Kita tahu kelompok itu tetap akan bersekongkol untuk pertahankan cara dan harta mereka. Oke, saudara-saudara, persoalan yang pertama, harta yang kononnya, harta dari kedua-dua bekas Perdana Menteri ini, perjumpaan kedua-dua bekas Perdana Menteri ini, kerjasama yang dicapai adalah untuk mempertahankan harta mereka menurut Perdana Menteri. Persoalannya, harta mereka ini di mana dan harta apa? Adakah uang ringgit ataupun aset dan banyak lagi? Jadi dalam artikel ini, kita bertanggung jawab untuk selamatkan negara dan rakyat. Katanya kepada media selepas merasmikan persidangan kesejahteraan sosial antarabangsa. Beliau mengulas pertemuan dua bekas Perdana Menteri itu dua hari yang lalu, tiga tahun selepas kedua-duanya bersengketa antara langkah Sheraton yang menjatuhkan Mahathir dari kedudukannya. Mahathir dan Muhyiddin bersetuju untuk saling mengukuhkan perpaduan orang Melayu serta meningkatkan sokongan kepada Perikatan Nasional pada PRN 12 Ogos nanti. Sementara itu Anwar berkata, beliau menyambut baik komitmen Presiden MCA Wika Siong dan Presiden MIC SA Vignes Warren untuk kekal setia mempertahankan kerajaan perpaduan walaupun parti mereka tidak bertanding pada pilihan raya negeri. Kedua-duanya ada menghubungi saya dan menyatakan peringkat ini mereka tak akan menyertai PRN. Nah, saudara-saudara, apa yang penting hari ini menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyimpulkan bahawa kerjasama di antara Mahathir dan Muhyiddin, mereka bersekongkol hanya untuk jaga harta mereka. Adakah dengan ini timbul lagi persoalan harta yang dijaga oleh bekas Perdana Menteri? Kedua-dua bekas Perdana Menteri itu harta apa? Adakah itu harta yang disimpan di rumah ataupun harta yang disimpan di luar negara dan sebagainya? Dan adakah itu juga melibatkan uang rakyat yang pernah didakwa kepada kedua-dua bekas Perdana Menteri itu bahwa Muhyiddin sendiri yang pernah menjadi Perdana Menteri yang semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan, pada akhirnya hari ini beliau berhadapan dengan pertuduhan di mahkamah. Dan begitu juga Mahathir yang pernah juga dikatakan menggunakan kuasa semasa menjadi Perdana Menteri untuk mengaut kekayaan. Nah, saudara-saudara, semua ini menjadi persoalan. Pada akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Mahathir Muhyiddin bersekongkol hanya untuk jaga harta mereka, kata Anwar. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu lagi topik panas yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin dan Mahathir. Setelah pertemuan di antara kedua-dua bekas Perdana Menteri itu, yang kita dapat lihat, mereka saling bekerjasama
Dan untuk berhadapan dengan pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini, Mahathir yang menyatakan akan menyokong PN. Nah, pada akhirnya, saudara-saudara, Mahathir sendiri tidak ada slot untuk bertanding pada PRN. Pada akhirnya, saudara-saudara, terdapat satu tajuk berita ataupun artikel dari Syabuddin.com. Tun Mahathir sengaja mahu Perikatan Nasional kalah PRN. Nah, menjadi persoalan. Adakah benar Tun Mahathir sengaja mahu PN kalah pada PRN? Nah, persoalannya, kenapa timbul persoalan begini? Yang adakah memang benar Mahathir mahu PN kalah pada PRN kali ini? Dalam artikel ini dari Syabuddin.com, beberapa tulisan Tun Mahathir Mohamad kebelakangan ini, jika diteliti dengan jelas, membawa maksud mengajak orang Melayu memusuhi orang bukan Melayu. Selain melakukan serangan kepada DAP yang disokong oleh 90% pengundi bukan Melayu dengan dakwaan mahu menguasai negara ini. Kalau diperhatikan pula, tulisan yang menggambarkan pendirian terbarunya sejak hilang deposit dan sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, sekarang ini begitu jauh berbeza dengan pendirian ketika beliau menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun dan kemudian ketika menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan lagi melalui sokongan PH pada 2018 hingga 2020 yang lalu. Sebagaimana poket yang berubah boleh menjadikan manusia berubah. Hilang kuasa, hilang deposit dan sakit hati kepada musuh yang kini menjadi Perdana Menteri, rupa-rupanya turut mengubah hampir sebahagian besar pendirian Tun Mahathir antara dahulu dan sekarang. Jika dulu beliau benar-benar dilihat sebagai pemimpin berjiwa Malaysia dengan tiada masalah langsung terhadap kemajmukan kaum di negara ini sambil sering mengajak perpaduan antara kaum, pernah menerima sokongan DAP untuk menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, kemudian tanpa segan memuji DAP lebih baik daripada MCA kerana bermesyuarat dalam bahasa Melayu serta menyanyikan lagu kebangsaan. Kini tuduhan beliau ialah DAP dan kaum pendatang kononnya mahu menguasai negara ini, ingin Malaysia menjadi negara berbagai kaum dan agama rasmi Islam diganti dengan negara sekuler, negara yang tidak ada agama rasmi. Di sebalik menjadikan DAP sebagai sasaran dan menunjukkan kecenderungan bermusuh dengan bukan Melayu, Tun Mahathir dalam waktu yang sama mengumumkan keinginan untuk bekerjasama membantu PN dalam PRN. Pada akhirnya, saudara-saudara, dalam artikel ini, tidakkah dengan PN menerima sokongan daripada Tun Mahathir, tidakkah PN yang menerima sokongan daripada Tun Mahathir akan menjadikan pengundi bukan Melayu lebih menjauhi gabungan tersebut? Tidakkah juga serangan dan api permusuhan yang dimarahkan oleh Tun akan menjadikan pengundi bukan Melayu lebih kuat mendakap DAP dan tidak sama sekali menyokong gerakan satu-satunya komponen dalam PN untuk segmen pengundi bukan Melayu? Ataukah Tun Mahathir memang sengaja bersikap lebih resis dan bermusuh dengan bukan Melayu sambil menyokong PN kerana tidak mahu PN menang di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan disebabkan masih ada dendam tersemat dalam hati kecilnya terhadap Mahyadin yang pernah menjatuhkannya sebagai Perdana Menteri melalui langkah Sheraton dan kemudian memecatnya daripada Bersatu sebelum ini? Adakah ini satu lagi permainan baru dari Tun Mahathir? Semua ini menjadi persoalan, kita nantikan PRN nanti. Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel Fairs Lifestyle. Saudara-saudara, ada satu kejutan baru untuk Muhyiddin dan Mahathir dan semua kepimpinan yang melawan Pakatan Harapan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri. Umum juga mengetahui lawan terbesar terkuat Pakatan Harapan BN pada PRN kali ini adalah Perikatan Nasional selaku pembangkang hari ini. Saudara-saudara,
tidak lama lagi akan dilaksanakan PRN pada bulan Ogos. 29 adalah penamaan calon dan 12 Ogos adalah tarik pengundian. Saudara-saudara, sudah pasti semua gabungan parti menyediakan jentera parti untuk bertanding pada PRN. Namun tiba-tiba terdapat satu kejutan buruk untuk kepimpinan Perikatan Nasional. Saya boleh katakan ini juga adalah satu kejutan untuk Tun Mahathir, disebabkan beliau yang kita dapat lihat sedang memusuhi Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, dalam satu dapatan saya, artikel dari biharian.com, PRN menganalisis unjur PH kuasai 55% undi, PN 45%. Pakatan Harapan dijangka menguasai 55% undi pada PRN di 6 negeri, beza 10% berbanding dengan saingan kuat mereka, Perikatan Nasional, yang diramal memperoleh 45% undian. Berdasarkan tinjauan awal, sokongan untuk dua parti gergasi itu didapati sentiasa berubah-ubah, terutama di kedua negeri yang kini dikuasai PN, yaitu Kedah dan Terengganu. Penganalis politik Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri berkata, jika mengambil kira jumlah undi, ada kemungkinan berpihak kepada PN. Namun jumlah kerusi lebih banyak dimenangi Pakatan Harapan. Katanya, bagi negeri yang dikuasai PH, seperti Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang, PH ada kelebihan dengan mengambil kira prestasi mereka di negeri berkenaan. Peranan dan sokongan dari UMNO BN adalah satu kelebihan bagi negeri yang kini dikuasai PH. Namun, wujud persaingan sengit daripada PN berbanding pilihan raya negeri sebelum ini. Pada masa sama, PN kena berusaha keras dalam mencari jalan mengatasi faktor kelebihan yang ada di negeri dikuasai PH, katanya kepada BH. Ahmad Zaharuddin Sani berkata, di Selangor, PH berpeluang besar mempertahankan pemerintahan negeri berdasarkan rekod pembangunan yang dicapai dan keyakinan pengundi terhadap keupayaan parti itu membawa perubahan. Namun katanya, sentimen perkauman dan kenegerian yang dimainkan PN sukar untuk mengubah keyakinan pengundi terhadap PH, yang mana pengundi mungkin lebih cenderung mempertimbangkan rekod pembangunan dan kredibiliti PH dalam memenuhi keperluan rakyat Selangor. Nah, saudara-saudara, akhirnya artikel ini mengesahkan di mana penganalisis, dan di mana dalam satu kajian penganalisis unjur Pakatan Harapan kuasai 55% undi, manakala PN pula 45% undi. Nah, saudara-saudara, andai kata perkara ini, inilah keputusan PRN, pasti satu berita baik kepada kepimpinan Pakatan Harapan melalui kajian ini, di mana penganalisis unjur PH menguasai sebanyak 55% berbanding 45% Perikatan Nasional. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Menurut Anda, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.